Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tampak sumringah saat berjalan bersama Presiden Joko Widodo dan para konglomerat. Para konglomerat ini diantaranya Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan, Bos Indofood Antoni Salim, serta Bos Sinar Mas Group Franky Wijaya. Keakraban mereka tampak saat menghadiri peresmian Zuchi Hospital di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Rabu, 14 Juni 2023. Selain Prabowo, Jokowi juga turut didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Dari video berdurasi 28 detik yang diterima tribunwow.com, tampak Prabowo, Jokowi, Budi Gunadi dan Aguan tampak mengobrol dan tertawa bersama. Masyarakat yang hadir dalam peresmian ini pun tampak antusias saat rombongan Jokowi mendekat. Mereka berebut minta foto bersama Jokowi, sementara Prabowo yang berjalan di belakang Presiden, tampak menyalami sejumlah pengusaha. Setelah berkeliling, Jokowi menyebut semua fasilitas yang ada di Zuchi Hospital sangat modern. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!